Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian infeksi untuk mata kuliah keperawatan dasar 2. Rantai proses infeksi. Itu rangkaian proses masuknya kuman ke dalam tubuh manusia. Unsur-unsurnya antara lain ada reservoir, yaitu habitat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, misalnya pada saluran pernapasan. Nah, rantai penularannya dimulai dari cara penularannya, misal kontak langsung melalui droplet, airborne, terus tempat masuk, misalnya pada membran mukosa mulut, melalui hidung. Untuk penjamu rentannya, misalnya pasien dengan atau host ya, pasien dengan komorbid usia lanjut, terus mengalami menderita penyakit DM, penyakit jantung, dan lain-lain. Lalu agen infeksi, misalnya pada virus COVID, reservoir, terus tempat keluar, misalnya membran mukosa mulut, hidung, dan saluran penyebar. Agar infeksi dapat menyebar, maka setiap mata rantai harus tersambung, sehingga memutuskan sambungan manapun akan menghentikan penularan. Cara penularan mikroorganisme bisa melalui kontak tubuh, makanan dan minuman, serangga, dan udara. Faktor yang mempengaruhi proses infeksi yaitu sumber penyakit, kuman penyakit, cara membebaskan sumber dari kuman, cara penularan, cara masuknya kuman, dan daya tahan tubuh. Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang terjadi di rumah sakit atau dalam sistem pelayanan kesehatan yang berasal dari proses penyebaran di sumber pelayanan kesehatan, baik melalui pasien, petugas kesehatan, pengunjung, maupun sumber lainnya. Sumber infeksi nosokomial: pasien, petugas kesehatan, pengunjung, sumber lain yaitu lingkungan dan alat. Sterilisasi dan desinfeksi. Sterilisasi merupakan upaya pembunuhan atau penghancuran mikroorganisme yang dilakukan di rumah sakit melalui proses fisik maupun kimiawi. Menggunakan panas yang tinggi atau bahan kimia, sterilisasi gas, formalin H2O2, radiasi ionisasi. Yang diperhatikan saat sterilisasi: sterilisator siap pakai, peralatan yang akan disterilkan dibungkus, diberi label jenis, jumlah, dan tanggal. Penataan alat semua harus bisa steril. Tidak boleh menambah alat yang dimasukkan sebelum waktu mensteril selesai. Memindahkan alat steril ke dalam tempatnya dengan kerantang steril. Saat mendinginkan, alat tidak boleh dibuka bungkusnya. Desinfeksi yaitu tindakan membunuh kuman, tetapi tidak dengan membunuh spora yang terdapat pada alat. Melalui cara mencuci, merendam, mengoles, menjemur. Tindakan pencegahan infeksi. Aseptik, tindakan mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang kemungkinan besar akan mengakibatkan infeksi agar alat-alat kesehatan aman digunakan. Antiseptik, pencegahan infeksi dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit atau jaringan tubuh lainnya. Dekontaminasi, tindakan agar benda mati dapat ditangani oleh petugas kesehatan secara aman, terutama petugas pembersihan medis sebelum pencucian dilakukan. Pencucian, tindakan menghilangkan semua darah, cairan tubuh, atau semua benda asing. Sterilisasi, tindakan menghilangkan semua mikroorganisme dari benda mati. Desinfeksi, tindakan menghilangkan sebagian besar, tidak semua mikroorganisme, penyebab penyakit dari benda mati. Pedoman pencegahan infeksi dapat dilakukan dengan meletakkan penghalang di antara mikroorganisme dan individu. Dapat berupa fisik, mekanik, dan kimia. Cuci tangan, sarung tangan, masker,
cairan antiseptik, pemrosesan alat bekas pakai, dan pembuangan sampah. Cuci tangan biasa, cuci tangan dengan disinfektan, cuci tangan steril. Adapun cuci tangan bisa menggunakan hand scrub, yaitu cairan dengan berbahan dasar alkohol, waktunya 20-30 detik. Sedangkan cuci tangan dengan menggunakan berbahan dasar sabun dengan waktu 40-60 detik. Cara membuat larutan desinfeksi. Yang pertama, sabun. Masukkan 4 gram sabun padat atau krim ke dalam 1 liter air panas atau hangat, kemudian diaduk sampai larut. Masukkan 3 sisi sabun cair ke dalam 1 liter air panas atau hangat, kemudian diaduk sampai larut. Dapat digunakan untuk mencuci tangan atau peralatan medis. Lysol atau kreolin. Masukkan lysol atau kreolin 0,5% sebanyak 5 cc ke dalam 1 liter air. Dapat digunakan untuk mencuci tangan. Masukkan lysol atau kreolin 2% sebanyak 20 cc atau lysol 3% sebanyak 30 cc ke dalam 1 liter air. Ini dapat digunakan untuk merendam peralatan medis. Saflon. Memasukkan saflon 0,5% sebanyak 5 cc ke dalam 1 liter air. Masukkan saffron 1% sebanyak 10 cc ke dalam 1 liter air. Sterilisasi. Merebus dengan air mendidih sampai 100 derajat celcius selama 15-20 menit untuk logam, kaca, dan karet. Dengan stone, menggunakan uap panas di dalam autoclave dengan waktu suhu tekanan tertentu untuk alat tenung. Panas kering dengan oven atau panas tinggi untuk logam. Bahan kimia, alkohol, sublimat, uap formalin, sarung tangan, dan kateter. Itu tadi materi terkait pengendalian infeksi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya silakan presensi, dan apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Bersihkan lantai dengan lysol, pisahkan ruangan dengan sikat. Jangan bosan patuhi protokol. Semoga temu kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.